Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview truk derek ini ya. Ini truk dereknya dari Mas Yuli Indrayana dan MBS. Untuk statusnya adalah free. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Untuk status modnya ini free ya. Dan untuk link downloadnya Mediafire, jadi enak banget untuk di download. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita akan review untuk fitur-fiturnya dulu ya. Dan di sini untuk lampu hazardnya menyalakan lampu strobo ya, atau yang ada di atas itu. Begitupun dengan sein kanan juga sein kiri, jadi bisa ngikut gitu. Dan untuk lampu dekat dan lampu jauhnya sudah menyala dengan normal. Untuk wipernya juga sudah normal ya di sini. Dan untuk bagian pintunya di sini ada 2 pintu ya, atau 4 pintu. Karena ini double cabin ya. Jadi mantap gitu. Dan untuk lampu belakangnya saya rasa itu sudah normal ya. Jadi enggak usah direview karena ketutupan sama mobil yang ada di belakang itu. Dan di sini untuk interiornya mantap, seperti elf gitu ya di sini. Tapi ini truk towing. Dan untuk animasi pertama di sini menghilangkan dari kendaraan yang ada di belakangnya, hanya tersisa dari rodanya saja. Dan untuk animasi kedua membuka pintu bagian kanan dan untuk kacanya ya. Untuk animasi ketiganya itu. Dan kita buat jalan. Oh, ternyata bisa belok ya di sini. Mantap gitu. Oke, untuk bagian interior seperti ini, kita tutup lagi untuk bagian kacanya. Oke, kita akan keluar dari terminal Solo ini ya. Kita akan berhenti di depan sana saja karena kita akan test drive saja ya, ini belum melakukan perjalanan. Oke, untuk sensasi berkendaranya ini enak banget, jadi mantap, wajib kalian coba ya. Dan untuk oling juga enak banget di sini. Dan kita teruskan saja untuk bagian gas serta remnya, ini juga pas untuk settingannya. Dan sekarang sedang hujan, kita nyalakan untuk wipernya. Kita coba ya, sudah normal ya untuk menghapus hujannya di sini. Dan di depan itu ada semacam SPBU, kita akan berhenti di sana ya, sekaligus untuk mengakhir pada video percobaan kali ini. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya Fabrizi Hatuan Channel, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Buset Mania.